Sebagai salah satu sentra sapi perah di Jawa Tengah, daerah Getasan Kabupaten Semarang memproduksi puluhan ribu liter susu setiap hari. Tak hanya susu segar, warga Getasan membuat sabun kecantikan berbahan dasar susu. Sedangkan limbah ternak sapinya dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Susu segar, minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak atsiri. Bahan-bahan inilah yang digunakan untuk membuat sabun susu. Semua bahan dicampur dan diaduk sampai rata. Kemudian dicetak, dibiarkan mengeras, dan dikemas. Sabun susu dengan aneka aroma ini sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan harga jual sebesar 6 hingga 8.000 rupiah, sensasi mandi susu sudah bisa dinikmati di rumah. Ya, susu dipercaya baik untuk merawat kecantikan dan kesehatan kulit. Peluang inilah yang dibidik Supriyono. Warga Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini membuat produk sabun susu dengan harga terjangkau. Supriyono memproduksi sabun susu sejak 5 tahun yang lalu. Saat itu, produksi susu di desanya melimpah, namun tak dapat diserap pasar. Ia mempraktikkan hasil pelatihan pengolahan susu dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Semarang agar dapat menyerap kelebihan produksi susu desanya. Usaha ini terus berlanjut karena bahan baku yang melimpah serta pasar yang terbuka lebar. Kalau untuk produksi belum tidak ada masalah karena di desa kecamatan Getasan ini melimpah sekali hasil susunya, hampir 70 ribu liter per hari. Jadi sumber dayanya sangat melimpah. Dan inilah sapi-sapi yang menyediakan bahan baku susu bagi usaha sabun susu Supriyono. Memerahnya tak lagi dengan cara konvensional, melainkan menggunakan mesin. Alat pemerah ini selain mempermudah peternak mendapatkan susu, juga mempersingkat waktu memerah. Hanya memerlukan waktu sekitar 7 menit untuk mendapatkan 10 hingga 15 liter susu. Harga susu di sini per liter antara 4 hingga 6.000 rupiah tergantung kualitas susu yang dihasilkan. Namun jika sudah dikemas seperti ini, harganya mencapai 15.000 rupiah per liter. Susu segar dalam kemasan produksi Getasan dipasarkan hingga ke sekitar wilayah Kabupaten Semarang. Di kelompok sini khususnya itu kita di perbibitan utamanya, tapi kalau yang dari dinas peternakan itu semuanya kita difasilitasi dari sana. Jadi memang khusus untuk perbibitan kita dapat pendampingan dulu. Sejak tahun 80-an, daerah Getasan menjadi salah satu sentra susu di Jawa Tengah. Di sini, banyak peternak sapi perah yang bergabung menjadi kelompok-kelompok peternak. Salah satunya kelompok tani ternak Gondang Makmur yang berdiri sejak 8 tahun yang lalu. 37 ekor sapi milik para peternak dikumpulkan dalam kandang komunal untuk memudahkan perawatan dan pengawasan kesehatan sapi. Produksi susu juga dapat dijaga kualitasnya dengan sistem ini. Berkumpulnya puluhan sapi dalam kandang komunal tak hanya memiliki sisi positif, namun juga negatif. Kandang komunal ini pernah menuai protes dari warga sekitar yang terganggu bau kotoran sapi. Untuk mengatasi hal ini, kelompok tani ternak Gondang Makmur membuat sistem pengolahan kotoran sapi. Kotoran-kotoran sapi ini dialirkan melalui pipa pembuangan untuk kemudian diolah menjadi biogas. Produksi biogas dari satu kandang komunal dapat menyuplai kebutuhan energi bagi 12 rumah di sekitar kandang. Warga yang tadinya keberatan dengan keberadaan kandang sapi komunal kini justru senang. Tak lagi menebarkan bau tidak sedap, keberadaan kandang sapi komunal ini juga membantu mengurangi pengeluaran mereka untuk energi. Setiap bulan warga cukup membayar Rp5.000 untuk perawatan jaringan pipa biogas. Ya ngiritnya tinggal kalikan aja mas, misalnya sebulan kita pakai tabung gas tabung LPG itu kita habis 3 ya tinggal kalikan, 20 kali 3 sudah 60 ribu. Kalau kita pakai biogas cuman sebulan cuman bayar 5 ribu kan, hemat sekali. Peternakan sapi perah secara komunal di Getasan dapat menjadi contoh pengelolaan peternakan secara terpadu.
Hasil produksi tak hanya dijual mentah, namun juga diolah dan dikemas. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif juga menjadi nilai tambah bagi peternakan ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.